Riker injek. Ah, satu ya. Kita buktikan bulat tersakitnya Franco nih. Ini juga Lin tadi tarik dua ya, double kill. Maju-maju sini. Ini satu. Nah, kita tarik aja, kebaca kau mati. Iya, Lin tadi gigit dia nih. Kita buktikan bulat tersakit Franco. Injek. Wah. Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Mato Gaming. Oke cuy, jadi kali ini kita lanjut main Franco lagi nih. Kali ini gua akan pergi ke XP Land lagi nih cuy. Kita main Franco Assassin, emblem 1 versus 1. Anjir, apa katanya nih gue XP? Lah, tadi gua udah pick tank duluan, anjir. Nih dia malah pick mage, biarin itu jadi support ya, aman dia. Emblemnya emblem support cuy. Oke, dari sini musuhnya ada Aldo, Skadita, Lancelot, Glue, dan Popol Kupau. Aduh, gue berarti ketemu sama Aldo ya. Si Glue nya berarti roaming cuy. Oke deh, tegaskan aja coy. Hyper team kita ada Amon, musuh Lancelot nih. Agak-agak susah grafik musuh. Ada si Skadita juga nih, bisa instant kill ya. Oke, kita akan jual dulu nih sepatu roamingnya. Seperti biasa kita buat rapid boots. Apa itu katanya? Roam Lunana. Oke, level 2 ya. Mana Aldous dari tadi dia main aman cuy. Kita sampaiin dulu. Oke, woi dikejar-kejar. Santai bang, mati kau. Flicker injek. Ah, satu ya. Kita buktikan bulat tersakitnya Franco nih. Ini juga min tadi tarik dua ya, double kill. Gila pagi-pagi dapat 2 kill. Takut dia takut kan. Mana gue langsung habis cuy. Hei, santai-santai bang, santai bang. Sini mau gue kill lagi loh. Nah, kabur kan dia. Oke, item kedua seperti biasa kita buat BOTH. Woi, bantuin dong. Ini enggak ada set up cuy. Maginya di atas ya. Ada si Kadita. Oke, minta digigit dia nih. Kita buktikan build tersakit Franco. Injak. Wah, killing Supri. 3 orang udah mati ya pagi-pagi nih. Nice, dapat turtle ya. Kita Aldous-nya, mana Aldous-nya? Oke, kita clear minion dulu aja cuy sebagai XP lane tuh. Wah, ini minta ditarik ini. Jangan dulu, santai. Tarik dulu. Oke, jangan. Gua pengen flicker ragu. Wah, kan bener ada si Lancelot-nya. Untung gua enggak. Oke, kita buat ini nih. Thunder Belt ya untuk. Oke, santai-santai. Kita harus menghemat mana cuy. Makanya kita buat Thunder Belt dulu ya untuk menghemat mana cuy. Oke, kita dorong dulu turretnya. Santai-santai bang. Wah, pada mati cuy di atas. Kita fokus dorong turret dulu. Oke, dapet ini turretnya. Apa oke, sakit mati Franco. Ayo sini, kita bet. Maju sini. Oke, satu. Nah, kita tarik aja, kebaca kau mati. Iya. One shoot, one kill ya. Ini kalau enaknya lawan Aldous daripada lawan Khalid kemarin ya cuy ya. Kalau lawan Aldous kita bisa prediksi skill satunya gampang, dia pasti ke arah minion. Gak usah recall, kita bantuin teman kita. Ada Lancelot. Set, injek lagi. Enggak tuh. Monster kill. Kill 6 cok. Ayo, mana lagi. Anjir nih, kabur ya. Minta ditarik juga. Beuh, satu kali hook mati musuhnya. God like. Satu lagi legendary gue nih. Anjim katanya tuh. Sini Aldous ya, santai. Kita tungguin full stack ya. Aduh, dia mau ngepush, kita tahan dulu. Oke, Thunder Belt jadi. Kita ke atas. Musuhnya rame, cok. Ayo dong, legendary. Tarik dulu. Aduh, Kaditanya kampret lah. Diterbang-terbangin gua. Santai bang. Siapa ini? Glow. Kita gigitnya langsung. Tarik, kena sekarang ya. Mati kau. Mati, Glow. Ini juga legendary. Gila, cok.
ngekill 8 tanpa mati lo. Aduh, bawahnya di push. Kampret si Aldo sih gak ikut keluar ya. Tadi dia di mid. Oke, santai-santai, gak usah recall, gak usah recall. Oke, gak apa-apa. Yang penting kita bantuin tim fight cuy. Karena tim kita rada-rada nih, si Amon yang mati mulu dari tadi. Kita buktikan build Franco terkuat ya. Oke, kita baru recall cuy. Kita buat di atasnya war mulu anjir. Kita gak jadi, masih penuh. Region lagi darah kita cuy. Sini, maju. Ikut gue Nana. Mau serius kah anjay? Kita buat cursed helmet cuy ya, item keempatnya nih. Oke, santai. Shot. Awas ada si ini nih. Ketarik nih. Aduh. Jangan di hit coy. Ah, kita ulti langsung dah gigit. Aduh, gue yang dapat kill dong. Ah, gue yang disetun kampret dua kali udah terbang disetun juga. Oh, Lancelotnya enggak mati. Sabar, Bang. Mana? Minta digigit kau ya. Kita jambak langsung rambutnya si Kadita coy. Bukan gigit lagi, kita jambak sekarang. Mana Lancelot ya? Kabur kau ya. Oke, enggak usah. Kill 9 cursed helmet, jadi ini gunanya untuk nge-clear minion cuy, biar kita ada magic damage ya. Item ini kita immortal aja lah. Item kelima. Item terakhir baru kita buat apa tuh yang attack speed? Lupa gue namanya. Santai. Woi, nice banget musuhnya. Matiin Lord. Nih kita cek rumput. Oke, kosong. Anjir, musuhnya ngelord cok. Awas, glue. Wah, gue yang di ulti nih mah. Tarik dulu, ah gak bisa ya. Wah, ke gua kan bener. Santai bang. Kenapa gue yang di lock anjir? Buat tank weh, jangan di hit gue. Oke, kita ulti langsung di tower. Mati kau gaya-gayaan anjir, gue di naik-naikin ya. Ah, cocok ini tim kita, tim apa ini? Item terakhir Windhalker, ntar semoga aja bisa nahan deh sampai late game biar kita lebih cepet clear minionnya cuy, kalau ada attack speednya. Ini paling sakit damage aja, udah sakit tebel lagi. Gue kalau tadi full assassin dinaikin blue gitu udah mati sih. Awas, kita clear bawah dulu ya, jangan serang, tunggu saya. Jangan war coy, kita clear minion dulu. War ya tim kita. Nanti gue datang, jangan war, dibilang jangan war si kampret. Wah, ulti semua ke gue. Pegangin weh, matiin. Wah, anjir. Tim kita batu-batu dibilang jangan war ya, kita lagi ngepush bawah tadi. Anjir, mati nih. Oke, kita datang. Wah, malah mati si kampret, tim kampret ini namanya cok. Oke deh, yang penting gak apa, pembuktian build tersakit Franco itu cok. Parah, ini sakit banget buildnya, wajib dicoba ya buat kalian kalau lagi kebagian offlaner atau enggak pengen nyoba-nyoba build baru tuh. MVP, auto MVP. Bisa ngekill 9, Amonnya nih beban banget cok, core-nya ini. Tuh kan, 5 minusnya sampai mati 6 cok. Oke deh, gue dari gameplay kali ini ya, semoga kalian terhibur. So, thanks for watching and goodbye. Sampai ketemu di gameplay berikutnya.